Assalamualaikum. Halo warga Jabar, sebagai langkah mencapai visi dan misi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, banyak upaya yang senantiasa kami lakukan. Di antaranya, mengembangkan pelayanan unggulan kami, yaitu Kampung Walagri, sebagai pusat kegiatan rehabilitasi untuk mengembangkan rumah sakit jiwa yang nyaman berbasis ramah lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Global Green and Healthy Hospital. Persiapan Cafe Walagri, di mana beberapa perlengkapan untuk Cafe Walagri dari barang-barang bekas yang dikemas ulang untuk dapat dimanfaatkan kembali. Peresmian Kampung Walagri sebagai konsep rehabilitasi unggulan yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tanggal 23 Oktober 2019. Mes Walagri. Di mes ini, pasien dilatih untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Selain itu, pasien mendapatkan bimbingan dari psikolog dan psikiater. Kemudian, pasien mengikuti morning activity. Kemudian, pasien sedang belajar keterampilan membuat kerajinan tangan di studio kreatif. Dan berlatih make up sebagai kebutuhan dasar. Berikut rehabilitan kami yang sudah selesai mengikuti program Kampung Walagri. Rehabilitan mengalami pemulihan dan produktif sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan bekerja kembali. Menjadi tuan rumah dalam acara Sustainable Health in Procurement Project Inception Meeting and Workshop bersama Healthcare Without Harm Asia Tenggara 23-24 Juli 2019. Kampanye Bring Your Own Tumbler, di mana Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dimulai dari lingkungan kerja. Setiap pegawai harus menggunakan tumbler sebagai pengganti botol plastik yang diselenggarakan tanggal 2 Maret 2020. Selain itu, menjadi salah satu narasumber dalam webinar implementasi Global Green and Healthy Hospital South Asia Virtual RTD Series tentang sistem pangan berkelanjutan. Selanjutnya, sistem pertanian terpadu hasil kolaborasi dengan gabungan kelompok tani Wargi Pangupai. Pada program ini, pasien dewasa dilibatkan dalam sektor pertanian sebagai upaya rehabilitasi. Rehabilitan dilibatkan dalam setiap proses, yaitu proses pembibitan, pengolahan tanah, pemupukan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan. Masih banyak yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan kesehatan jiwa dalam rangka mendukung Jabar juara lahir batin. Selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Mental health for our greater investment, greater access everyone, everywhere. Ciptakan sehat jiwa, investasi menuju SDM unggul, karena menjaga kesehatan jiwa adalah investasi di masa depan.
tunggu program kami berikutnya. Thanks for watching.